saya jumpa yang dia enggak naik-naik apa jiwa kamu itu jelek banyak orang enggak suka gimana saya menolong kan. Bukan itu kataku kampret. Baiklah, nanti aku akan memberimu obat. Apa katamu, Mon? Obat apa, Mon? Aku akan memberimu obat orang gila. Baiklah, ini obat untuk orang gila yang lagi ambisi jadi YouTuber. Ini obatnya kamu minum, obat ini 2 kali sehari. Makanya otakmu gak akan memikirkan jam tayang sama sup melulu tiap hari kan. Saya lihat kamu udah tiap hari kayak orang gila main api. Mau otaknya pusing melulu ini, Mon. Kamu kira gampang jadi YouTuber itu kan. Mon, tolonglah Mon. Bagaimana asup saya dan jam tayang saya naik, Mon? Otak saya tuh udah pusing, Mon. Baiklah, daripada Mon, gimana kamu gila diciptakan ya alat untuk main sub-sub dan mengejar jam tayang. Nah, dengan alat ini kamu bisa menambah sup kamu dan jam tayang kamu agar kamu enggak gila lagi kan, aku bikinin kamu. Aduh Mon, aku mohon Mon, bantu lagi aku Mon, sup aku ini hilang terus Mon. Video aku diusup terus sama orang Mon, Mon. Kita bikin racun aja, racun pembunuh orang suka unsup. Wah, ini racun apa ini Mon, gak bahaya ini Mon. Kita kasih aja racun ini, semuanya mati kan. Aduh Mon, 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 aku minta tolong lagi Mon. Kemarin banyak yang mati Mon, Mon, bantu Mon, Mon. Kemarin banyak yang mati gara-gara roti itu Mon. Roti tidak pakai racun. Nah, ini cuma bisa membuat orang pusing. Racun kan Mon. Sing, jadi soalnya dia enggak unsuk kamu lagi kan, jadi dia nonton terus kan. Aku kan juga pusing. Kamu pusing terus. Ayah, aku malas bantu kamu, aku pergilah. Kamu pergi Mon, kamu jangan tinggalkan aku Mon. Bikin aja mesin cetak uang, kamu enggak pusing bikin konten. Apalagi ini Mon? Alat ini robot untuk mengurangi sakit otak yang lagi apiunya enggak naik-naik, jam tayangnya enggak naik-naik kan. Jadi aku bikin alat ini agar tidak gila menghayal dapat dolar banyak. Otaknya pusing, supnya hilang terus kan. Jadi hampir banyak yang gila, makanya kita bikin alat ini. Nah, cara pakainya kan gampang kan. Kamu pakai alat ini saya taruh di sini ya. Kalau kepalamu pusing, supmu hilang, jam tayang ini naik, kamu pakai aja. Aku pergi dulu. Aduh Mon, alatnya udah dipakai Mon. Aduh, kampret ini banyak sekali yang dimintanya. Uang saya nggak ada buat beli paket, mesin pencetak paket. Agak pulsa nggak habis-habis. Kamu pakai aja mesin ini, paketmu nggak habis-habis kan, lalu kamu pencet kan, matamu juga nggak merah, pakai main HP mulu kan, pakai jalan ini terus. Aduh Mon, saya nggak pulang-pulang ini Mon. Saya bikin konten dah malas pulang. Oh iya, banyak rumah janda di sini. Cari suaminya YouTuber gagal juga kan. Buat pulang Mon. Ha 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 ha
rumah janda untuk kampret. Nah, ini kan rumahnya untuk kamu. Wah, bagus sekali, Mon. Rumahnya besar sekali, Mon. Lah iya, besar rumahnya. Itu kan dulu suaminya juga youtuber pula, akhirnya mati. Ikan gajinya lu nerima, sekarang ini kan dia janda. Wah, besar sekali rumahnya, Mon. Apa janda belum punya anak? Lah iya, sepi kan anak-anaknya belum ada. Makanya kamu saya cari. Mon, kamu bikin aja mesin buat anak banyak, Mon, biar dia si kampret mau obat kan kuat ya, melawan janda agar banyak dapat anak. Ini obatnya. Kamu minumkan obat ini sama janda itu, pasti banyak anaknya. Buat kamu main subasub aja sama anak kamu. Wah, ini alat apa lagi yang kamu bikin ini, Mon? Alat ini buat menutup mulut bawel wanita kalau dia melarang kamu main-main YouTube kan simprot pakai ini. Ah, dia akan diam itu. Wah, bagus ini, Mon. Lah iya, tapi bagus. Kadang kita bikin konten jauh kan mulutnya bawel, dia marah-marah gitu kan. Kita simprot aja pakai alat ini biar dia diam gitu. Ha 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 ha